Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat bidadari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di sini. Semoga sehat semua ya. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut ini ada satu doa yang sudah diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amat sangat ampuh untuk mempercepat terwujudnya impian. Doa apakah itu? Tapi sebelum itu, saya mengajak saudara untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Kita bangun channel ini agar selalu memberikan manfaat. Selain itu, jangan lupa saudara sertakan harapan dan doa-doa kalian agar bisa kita aminkan bersama-sama. Terima kasih saudara. Doa ini dikutip dari kisah nyata yang dimuat di dalam hadis berikut ini. Dari Anas, ia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan duduk lantas ada seseorang yang sholat, kemudian ia berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi annalakal hamda. La ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal-ar. Ya dhal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, aku meminta padamu karena segala puji hanya untukmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, yang banyak memberi karunia, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang maha mulia dan penuh kemuliaan, ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup dan tidak bergantung pada makhluknya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguh ia telah berdoa pada Allah dengan nama yang agung, di mana siapa yang berdoa dengan nama tersebut, maka akan diijabahi, dan jika diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan beri. Maka bacalah doa ini minimal sekali saja, baru dilanjutkan dengan permohonan sesuai dengan hajat kita. Misalnya, ingin punya uang sekian rupiah, ingin bisa memiliki rumah sendiri, ingin hutang cepat lunas, dan keinginan-keinginan lainnya. Insya Allah, dalam waktu dekat akan terwujud dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Wa akhiran, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.